Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik. Kita masih kemarin membahas beberapa hal seputar ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Sepertinya kita belum selesai ya di soal itu. Di ayat berapa? 7 sampai 9 ya. Saya akan mengangkat lanjutan daripada materi yang lalu adalah seputar apa saja itu ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang memang sudah jelas maknanya, yang jelas ditangkap, ya, jelas ditangkap. Sementara sebetulnya ada yang sudah jelas tapi masih dipelintir-pelintir juga. Contoh yang beredar sekarang ini ayat tentang pemimpin kafir, ya, soal Al-Maidah. Ini yang sekarang ribut ya. Baik. Saya kira saya perlu menjawab itu, ya. Artinya masalah Al-Maidah 51 ini, supaya ini juga jadi bahan buat ibu-ibu ya, bagaimana cara menangkal pemikiran-pemikiran sesat, utamanya kalau diajukan beberapa pertanyaan. Sekarang kita buka dulu surat Al-Maidah ayat 51, ini termasuk ayat muhkam ya, ayat Al-Maidah surat 5 ayat 51. Ini terus terang saya tiba-tiba aja duduk di sini tiba-tiba ke Al-Maidah 51 karena babnya bab muhkam. Ayat yang sudah jelas. Ya. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd.
هم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا هاي orang-orang yang beriman لا تتخذوا janganlah kamu mengambil atau menjadikan al-Yahuda orang Yahudi wan Nasara orang Nasrani awliya menjadi pemimpin-pemimpin. Cuma sekarang ayat terjemahan ini lagi disalahkan juga oleh sebagian orang. Masa awliya itu pemimpin gitu. Jadi awliya itu dia pikir enggak harus pemimpin, bisa yang enggak harus memimpin juga menurut dia gitu. Ya. Hari ini kita sedang menyaksikan langsung fenomena tentang orang-orang fi qulubihim zaygun, ya, orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk menyimpang di ayat yang sedang kita pelajari. Ya. Kan ayat yang kita pelajari surah Ali Imran ayat 7 sampai 9. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Oh, yang enggak hadir takutnya enggak update. Kita update dulu lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Ayat-ayat yang sudah jelas itu, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, Ummul Kitab. Namun di sisi lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang punya banyak interpretasi takwilnya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Nah sekarang kita lihat nih ya, antara yang hatinya lurus dengan yang hatinya condong pada kesesatan. Hari ini kita semua pada ngaca sama Al-Quran, bercermin pada firman Allah. Enggak usah berdebat di grup itu dulu. Mari bercermin dulu, nanti kelihatan hati kita ini ketika berdebat ini sebetulnya pro kemana gitu. Ya, condong kemana? Nanti kita lihat, kita ngaca di sini. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang multi penafsiran. Kenapa dia melakukan itu? Untuk menimbulkan fitnah, ini yang pertama. Dan untuk mencari-cari takwilnya atau tafsirnya sesuai dengan kepentingannya. Padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya atau takwilnya melainkan Allah. Yang paling pasti cuma, tapi dia demen nih main di wilayah ini.
Terus kalau orang yang hatinya lurus, bagaimana cara dia menyikapi ayat yang bersifat multi tafsir ini? Dan orang-orang yang mendalam ilmunya akan berkata, ketika mendapati ayat-ayat mutasyabih atau multi tafsir ini, apa sikap mereka yang diwujudkan dalam bentuk statement? Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, kami mengimani ada ayat itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim mutasyabihat. Tapi kami iman itu betul dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami imani sepenuhnya. Artinya apa? Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, min indi rabbina. Kalau hari ini kami tidak faham, bukan berarti ayat itu salah. Tapi kami yakin itu berasal dari Tuhan kami. Hamim. Bukan hamin. Ain-sin-qaf. Bukan ainin summa sinin waqafiha gitu. Ditambah lagi himayatuna jibalu na zalzala gitu. Bukan, enggak ada tambahan-tambahan itu. Yang seperti itu persis. Kami enggak berani bermain-main dengan ayat itu. Tapi ada sejenis kanjeng enggak jelas yang bermain dengan ayat-ayat ini. Ustaz, itu ada doktor, itu ada profesor, itu ada kiai yang mendukung itu. Rubama, mungkin saja fikul bin zehun. Di hatinya ada condong pada kesesatan. Kelihatannya pakai ayat, pakai sorban. Namanya taat pribadi. Kenapa punya gelar kanjeng? Kenapa ada kata Dimas? Jawabannya, kanjeng dalam dunia mitologi. Nah, kanjeng dalam dunia apa? Mitos. Bukan dalam dunia sosiologi Jawa yang berarti orang yang, kalau dipanggil kanjeng berarti apa tuh? Mulia, terhormat. Tapi dalam dunia mitos, ini kanjeng mempunyai makna negatif lain. Ada jin yang dipanggil kanjeng yang bisa mendatangkan pesugihan, kekayaan. Ini yang gak pernah dibahas di TV One, di sini saja. Ya, supaya jamaah kita nih jelas ya. Jadi bahwa kita ini pernah salah itu biasa, semua juga pernah salah. Bahkan Nabi pernah salah gak? Pernah lah. Contohnya apa kesalahan Nabi? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi juga pernah salah. Waktu hijrah ke Madinah, orang Mekah itu kan sebetulnya kemampuannya berdagang. Nasehatin orang Madinah yang kemampuannya pertanian dan perkebunan kurma, salah lah, pernah salah. Artinya bahwa setiap orang itu bersalah, iya. Tetapi dalam urusan agama Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Namun dalam urusan bertakwil, menafsirkan ayat, memang kalau hatinya sudah condong pada kesesatan, itu bisa melintir itu. Tapi tetap dengan menyebut nama Allah.
padahal tafsirannya untuk kepentingannya. Makanya di sini kita mesti hati-hati. Tauhid itu harus bersih. Pakai ayat semata-mata minta cerai karena ada kepentingan hawa nafsu, itu nanti jadi kayak Yunus ibn Matta. Wadhannuni idzahaba mughadiban, ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah-marah. Keputusan yang ambil dalam keadaan marah disempitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau istri minta cerai, jelas-jelas suami melakukan tindakan-tindakan, satu, ganti agama, murtad, ya. Dua, misalnya mengingkari agama, mengatakan sholat tidak wajib dan dia tidak mau sholat lagi. Tiga, tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut lahir dan batin, dan gak jelas maunya apa. Empat, ada kekerasan dalam rumah tangga yang bisa membahayakan istri dan anak-anak, boleh meminta cerai. Udah jelas ya, jadi gak usah konsultasi lagi. Karena datang nanti cuma curhat, cari-cari pembenaran lagi. Selama itu tidak ada, hilangkan pikiranmu dulu. Bagaimana berpikir positif terhadap takdir Allah ini? Kembali dulu. Jadi si Kanjeng ini sebetulnya nama jin, nama dewa yang dia sembah, yang bisa kata si jinnya yang sudah menipu si tidak taat pada pribadinya bahwa saya bisa menggandakan uang kepada kamu. Ini buktinya, dibuktikan dulu oleh si jin. Iya bisa, dengan nyolong uang orang yang biasanya juga uangnya yang gak halal. Jadi uang kita yang gak halal itu biasanya gampang itu dicolong. Jadi kalau nanti uangnya hilang, gak usah terlalu sedih. Kamu sedang diselamatkan. Kamu sedang diselamatkan oleh Allah SWT. Kalau ketipu, ya sudahlah. Kamu juga sedang diuji dan diajar oleh Allah Subhanahu. Udah tenang aja dulu. Semua takdir harus dihadapi secara positif. Nah, kenapa kemudian ini kemudian berlarut-larut? Kita lihat dulu. Jadi si jinnya khusus spesialis pesugihan dan spesialis penggandaan uang. Ada jin khusus begitu. Dan kemungkinan besar itu lebih dari satu. Nah, ditemukanlah barang buktinya, diantaranya minyak wangi. Ciri-ciri dukun yang bisa menggandakan uang biasanya mendatangkan jin pesugihan dengan minyak wangi, bebauan yang dibeli minyak wanginya dari jin itu sendiri. Dan satu botol itu mahal, mahal harganya. Saya ketika membaca temuan-temuan ke Polri gitu ya, oh ditemukan ini, temukan itu, indikator barangnya udah ketemu semua. Termasuk kenapa yang ngitungnya harus gak pakai baju. Sebab kalau dia pakai baju itu, uang yang didatangkan itu seakan-akan memang berseri. Tapi serinya kalau dicocokkan ke B itu kacau, karena itu jin sendiri yang buat, terserah lah, pokoknya ada serinya. Tapi gak ketemu. Yang kedua, uang itu biasanya gak bisa dipakai. Ya, gak bisa dipakai. Dan sampai sekarang memang dia gak pakai. Karena untuk bisa memakainya ada syarat-syaratnya lagi. Nah, ujung-ujungnya harus ada tumbal dan harus ada yang dibunuh. Itu udah aturan mainnya. Nah, argumen kayak begini pernah dibahas gak? Belum? Ini special edition hanya untuk kelas ini saja. Mungkin gara-gara pakai seragam kali ya, sehingga... Baik, jadi dalam saat tertentu si jin itu bisa mendatangkan uang asli, tapi itu hasil curian. Caranya, taruh kain,
taruh minyak wangi di atas kain, terus taruh uang berapa jumlahnya, dan katakan minta digandakan berapa, dan uang yang seperti apa yang kamu mau, kasih contohnya di situ, sampelnya. Yang warna merah atau yang warna biru. Nanti dia akan datang, tapi nggak persis seperti yang kita mau kadang-kadang. Bisa lebih dikit, bisa lebih banyak. Awalnya seperti uang asli. Tapi besok-besok ketika ingin lebih hebat lagi dan sudah mau mengabdi dan mau membunuh, sudah dapat tumbal gitu ya. Dan yang dibunuh biasanya yang sudah terlalu banyak ngeluarinnya. Saya nggak berani katakan yang 200M, tapi biasanya seperti itu. Supaya dia nggak nagih lagi. Sebab salah satu syarat untuk bisa menggandakan adalah juga mendatangkan uang yang asli. Itu yang kemudian yang asli dulu dilempar, katakan 5 juta misalnya, dilempar dulu. Nah selebihnya, yang nggak pakai baju ini seakan-akan hitung-hitung itu duit beneran. Padahal kalau dia pakai baju itu kelihatan putih itu, kertas. Itu syaratnya kenapa pada nggak pakai baju. Lanjut. Coba deh buka tafsir mimpi, ya. Tapi dari Ibnu Sirin. Uang itu simbol apa? Enggak ada uang itu simbol karomah, enggak ada. Pokoknya kalau ibu-ibu dapat uang dalam mimpi, siap-siap apes besoknya. Sebab uang itu bukan simbol kebaikan. Uang cerita apa? Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara tentang dinar dan dirham itu konotasinya negatif. Dalam takwil-takwil mimpi, dalam dunia-dunia mitologi pun, bicara uang itu bicara kotoran, bicara kehinaan, bicara kerugian, bicara apes, kesialan. Kok bisa percaya bahwa karomah itu karena bisa mengeluarkan uang dari tangan. Duduk sampai di sini. Jadi mungkin orang-orang ini kurang kuat tauhidnya, kurang bersih, sehingga kemudian tergoda karena mau digandakan uangnya pakai nama-nama lillahi ta'ala. Padahal kita udah belajar tuh dari, kalau kita kan di sini udah belajar ya tentang konsep infak sampai riba ya, di surat Al-Baqarah ya, yang saya suruh hafal itu. Kalau mau menggandakan yang benar itu sudah kita ajarin ilmunya kan? Detail itu. Ya, itu udah jelas dan itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukurlah udah punya ilmunya nih. Ngelmu. Yang di luar sana yang sama kanjeng ini adalah sebuah kesesatan. Jadi hati-hati juga kalau marah dan bawa-bawa ayat biasanya melintir. Ya. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu datang dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang ulul albab, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa menggunakan akal sehatnya, orang yang senantiasa berpikir mendalam. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, kita baru sampai sini kemarin judulnya, ya, baru ayat 7. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang sudah muhkam contohnya. Kemarin saya sudah sampaikan beberapa contoh ayat yang sudah muhkam. Nah, sekarang terkait dengan konteks kekinian dan kejakartaan dan kepilkadalan.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, memang yang beriman saja nih yang bisa. Kalau yang rada-rada munafik susah nih. Dia kan akan menjadi teman hoax itu, yang berganti nama menjadi tetap hoax gitu. Ya. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Jangan. Aturannya jadi gimana Tuhan? Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Yahudi dipimpin oleh Yahudi, Nasrani dipimpin oleh Nasrani, Muslim oleh yang Muslim. Sara Ustaz, ngomongin agama. Hari gini masih percaya sama, oke, ini perlu saya rombak cuci otak dulu. Apa artinya Sarah? Kepanjang kependekan dari apa? Suku, agama, dan ras. Dan aliran gitu. Adat atau aliran? Adat. Agama di situ disetarakan dengan suku, nggak boleh diomongin. Goblok. Orang yang takut membicarakan agamanya gara-gara dilarang dengan istilah sarani, bloon. Kenapa? Kita dilarang berbicara tentang agama kita dalam memilih pemimpin, dalam berpolitik. Wey, lu hapus dulu tuh sila pertama. Ketuhanan yang sarang gak itu? Kalau emang gak boleh bicara agama, hapus itu undang-undang dasar atas berkat rahmat. Sarang gak ini mengartikan kemerdekaan atas berkat rahmat? Oh. Hanya orang-orang yang kurang akal, yang takut membicarakan masalah agama dalam perpolitikan. Sebab ini sudah lama menjadi senjatanya orang-orang yang anti agama. Kenapa? 70% penduduk Jakarta itu Muslim. Kalau pakai agama milihnya menang gak? Supaya kalah? Supaya kalah jangan pakai mau digituin. Nah, di Amerika boleh yang ortodoks atau yang katolik milih yang katolik, menolak yang bukan. Itu bagian dari demokrasi, boleh. Ini kok di Indonesia malah dituduh? Gak waras. Gak waras. Suku boleh memilih berdasarkan suku, boleh. Karena orang Jawa dominan di Jakarta, boleh nggak memilih berdasarkan kejawaannya, bertentangan dengan demokrasi nggak? Tidak. Boleh. Indonesia pribumi milih orang Melayu pribumi bukan orang Cina, boleh nggak? Boleh. Bertentangan dengan demokrasi nggak? Tidak. Yang nggak boleh itu adalah ketika hak-hak dia sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan hak-haknya dilanggar, baru itu namanya
syarat. Orang Jawa tidak boleh tinggal di Jakarta karena Jakarta tempatnya orang Betawi. Ini baru syarat. Cina boleh nggak tinggal di Jakarta? Boleh. Hak warga negara. Cina boleh nggak yang sudah menjadi warga negara Indonesia ikut menjadi calon pemimpin? Boleh. Buktinya kita biarkan. Yang kemudian kita memilih berdasarkan enggak kecinaan, enggak ke agak, enggak ke kafiran, kan enggak apa-apa juga. Ini kita bicara konkret. Dalam terminologi orang Cina Indonesia, kalau dia sudah masuk Islam itu enggak Cina lagi. Ya. Sehingga orang Cina yang sudah masuk Islam bilang sesama mereka, lu Cina lu ya, gitu. Itu biasa. Jadi gak usah tersinggung. Nah. Baik. Hanya orang-orang yang ragu pada agamanya, yang takut memilih berdasarkan agamanya. Ini bahaya. Ini berbahaya. Sinar Mas punya tanah di Indonesia 5 juta hektar. Jakarta saja luasnya 60 ribu hektar. Jadi berapa negara yang dia punya itu? Ini berkeadilan yang sosial enggak? Enggak ada keadilan sosial di sini. Nah, untuk itu, saya cuma ingin ngebangunkan saja supaya pikiran kita ini enggak terkungkung. Ketika kaum feminis, homoseks dan lesbian menuntut KPAI, menuntut KPI, menuntut agar dibebaskan itu perilaku homoseks karena mengaku dilindungi oleh undang-undang, jawaban kita sederhana. Hak hidup kamu, hak hajat hidup kamu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Tapi gaya hidup kamu bukan cuma bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan tapi hewan pun bertentangan sama kamu. Ya. Jadi ini semua hati-hati dengan doktrin-doktrin sesat kebebasan. Saya akan bantu nanti, termasuk bagaimana debat. Nah. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi yang memilih untuk menjadi pemilih si hoax dan menjadi teman si hoax, berarti dia menjadi pengikut mereka secara agama. Jelas gak ayatnya? Yang menjadikan mereka sebagai pemimpin berarti bagian dari mereka. Ketika kita berbicara seperti ini, kita bukan hendak melarang, monggo, adalah hak demokrasi kamu sebagai muslim memilih pemimpin kafir, itu hak kamu. Kita gak ngelarang kamu menjadi teman si hoax, enggak. Tetapi kalau kami bacakan ayat ini, juga hak kami dalam kebebasan berpendapat di dalam demokrasi, dan ini dilindungi undang-undang. Bahwa bagi kami, kamu yang memilih si kafir berarti bagian dari si. Jelas gak ayatnya? Monggo kalau kamu ingin jadi
pemilih mereka adalah hak kamu. Jadi bukan berarti kalau saya ngomong begini melarang kamu memilih si hoax, enggak, saya enggak larang. Itu hak kamu sebagai warga negara. Sebab prinsip kita dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas. Masih berlaku enggak sih itu? Enggak ada lagi kayak gitu. Jadi jangan difahami kalau kita bicara begini melarang dia. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Setelah itu, jika masih ada yang memilih pemimpinnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani padahal dia sebagai Muslim, Allah ingatkan, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi memilih pemimpin yang bukan Muslim adalah sikap zalim, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu berbahaya. Nah, ceritanya yang fi qulubihim zaigun, mendebatlah pakai ayat juga. Jangan cuma lihat Maidah 51 dong. Ini si hoax bilang di Pulau Seribu. Silakan aja kalau mau dibodoh-bodohin oleh Maidah 51. Ya? Kalau mau dibodoh-bodohin, kalau mau dibohongin sama Maidah 51 silakan. Jangan pilih saya. Dia berkata begitu kan? Videonya dibayar kan? Walau di YouTube-nya udah dicabut. Untung kita semua udah download. Masuk. Tunggu kali kita lagi proses. Coba dengarkan sedikit ya. Coba dengarkan ini sebentar. Saya ulangi ya. Bapak Ibu, enggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin Pak Isran Termai dari masa itu macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu perasaan. Dan saya pilih. Karena saya bakal masuk ke rata. Karena saya panggil pribadi Bapak Ibu. Jelas enggak? Saya ulangi, yang kupingnya rada ketutup jilbab. Dengerin dulu, yang ketutup jilbab dengerin. Diborongin tuh, kan gitu. Sudah. Nah, ini tadabur situasi. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, jangan cuma melihat ayat itu aja dong, lihat juga ayat lain. Ayat yang mana? Nah, ini yang fikulu bin zaihun, yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, pembela si hoax ini, meminta kita untuk melihat ayat. Ayat yang mana? Ini saya bacain dulu. Karena tadi pagi saya di forward dan ada yang minta tolong dijawabkan. Di FB dia nulis gini, Ustaz. Mohon pencerahan tafsir dari ayat-ayat sebagai berikut. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 disandingkan dengan Quran Surat Ali Imran 113-115. Oke. Okay. Ali Imran 113:15. Ini ceritanya, ya, dia ingin mendukung nih. Kita digiring kepada ayat ini.
Lihat, hanya yang kurang ilmu dan kurang iman yang tergoda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Jadi ada ayat di atasnya, ada orang-orang fasik. Ya, ada orang-orang fasik yang mengingkari agama dan berdosa besar. Di sini dikatakan dalam Al-Qur'an mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani ada golongan yang berlaku lurus. Enggak semuanya Yahudi dan Nasrani itu bejat. Mereka membaca ayat-ayat. Kalau Syekh Laksi ini baca atau melecehkan? Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau sholat juga. Jadi ada ahlul kitab yang jujur setelah kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jujur, mereka baca kitab di malam hari dan mereka juga sujud di tengah malam. Di antara ahlul kitab juga disebutkan di sini, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang juga saleh. Apa kriterianya? Mereka beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang, jadi orang Yahudi dan Nasrani yang kita harus hargai, yang orang beriman Muslim ini harus berharga, menghargai mereka, berbuat baik kepada mereka, sama seperti kita adalah kalau dia yang beriman kepada Allah, bukan kepada yang tiga. Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak, bukan itu. Yang berketuhanan yang maha esa, yang hanya satu Tuhannya, Allah. Ada enggak? Ada. Berapa? Illa qalilan minhum, digambarkan dalam Al-Quran. Ada tapi sedikit jumlahnya. Apalagi kriterianya, mereka beriman kepada hari penghabisan, hari akhir, hari kiamat. Dia gak mendustakan hari kiamat. Maksudnya semua tindakan-tindakannya berorientasi ke akhiratan, bukan hanya untuk kepentingan dunia. Sementara si Hawaks mengajarkan yang penting di Jakarta itu penuhin kantongnya, penuhin perutnya, selesai. Menyuruh kepada yang ma'ruf, dia menganjurkan pada kebaikan, bukan menganjurkan pada miras. Dan mencegah dari yang mungkar, melarang korupsi termasuk reklamasi, itu ilegal secara hukum. Bukan cuma Pulau G yang sudah ditetapkan oleh pengadilan Jakarta Timur, tetapi Pulau C dan D itu juga melanggar karena menutup muara. Dan itu harus dibelah dua. Dan dia harus rugi 3 triliun dan itu dia gak mau. Dan itu tidak ada izinnya. Mencegah dari yang mungkar gak? Yang bertanggung jawab terhadap penghentian reklamasi nomor satu adalah gubernur, nomor dua adalah KLHK, dan yang ketiga adalah pengadilan. Yang nomor satu ini pengecut, dia gak berani menyetop itu, cuma ngoceh-ngoceh aja di TV, tapi dia gak berani.
Jadi yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah kepala daerah yang harus menghentikan reklamasi. Mencegah dari yang mungkar atau tidak? Hai, sumber waras itu di malam libur nggak ada transaksi seharusnya, dan itu cash 700 miliar. Yang 2 tahun lagi itu nanti jadi milik Pemda. Kenapa harus dibayar sekarang? Bayar cash. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Wa ulaika minas salihin. Nah, pertanyaannya. Oke, saya baca dulu 115. Ini ceritanya pendukung si hoax. Jangan dong cuma lihat Maidah 51, tapi lihat juga ayat Al-Imran 113, 115. Oke, ini objektif. Al-Quran ini objektif. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru, dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Jadi, orang Yahudi dan Nasrani yang berbuat kebajikan seperti di atas berdasarkan iman kepada Allah dan hari akhir, dapat pahala enggak? Dapat. Saudara kita enggak dia? Saudara kita, sesama salehin enggak? Iya. Asal memenuhi kriteria. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang. Tapi pertanyaannya, apakah ayat 113 sampai 115 mementahkan Maidah 51? Tidak. Ada hubungannya enggak? Jadi kalau Maidah 51 disandingkan dengan ini, judulnya apa? Judulnya adalah tetap tidak boleh memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan walaupun sudah sesuai kriteria ini. Karena ini berkaitan dengan kriteria, sementara Maidah 51 berkaitan dengan memilih. Larangannya sudah sangat jelas. Makanya Rasulullah enggak memilih khalifahnya itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Walaupun pada saat itu di masa Rasul ada enggak Yahudi dan Nasrani yang baik? Ada. Sahabat disuruh memilih mereka enggak? Enggak. Orang Yahudi disuruh berhukum kepada hukum Yahudi dan mengikuti pemimpin Yahudi di Madinah. Orang Nasrani diminta untuk berhukum kepada hukum Nasrani dan mengikuti pemimpin mereka yang berada di Madinah. Enggak bisa kemudian si Muslim suruh ikut Yahudi dan. Jadi kepemimpinan itu sudah jelas. Nah, ini yang hatinya dipenuhi dengan kebimbangan. Wah, ini ayat tidak jelas. Berarti boleh dong memilih dan menjadi pemimpin? Ya enggak lah. Karena antara kriteria orang baik dengan kriteria yang boleh jadi pemimpin, dua hal yang berbeda. Jelas? Ini dua hal yang berbeda dalam akidah. Kita disuruh melihat lagi misalnya surah Al-Maidah 82-85. Kita buka. Jadi kalau ibu nanti mendapatkan pertanyaan gini, jadi sudah bisa jawab. 82-85. Nih lihat. Inilah ayat muhkam yang dipelintir-pelintir oleh orang yang hatinya condong pada kesesatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Jadi mau bilang ini nih. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natama'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar.